Inilah cara membuat pekasam daun ubi atau daun singkong. Pekasam. Ini hasil daun ubi yang dicari tadi. Yuk masih mau. Tarik lah makan nyamuk nih. Dicuci dulu ya guys, biar bersih. Nah, prosesnya ya, kasih garam juga ya, dan ada tambahan yang lain. Ya, campur dengan nasi juga ya cara buatnya. Buat. Ini hasilnya setelah dimasak-masak. Enak. Selesai disimpan. Dan selesai.